Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas berita-berita teraktual hari ini. Ada berita yang sangat mengejutkan bahwa salah satu staf khusus Presiden Jokowi mundur lagi. Yang sebelumnya ini ada staf khusus Presiden Jokowi yang mundur, yaitu Belva Devara. Hari ini mundur lagi satu staf khusus Presiden Jokowi, yaitu Andi Taufan Garuda. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman, kita hari ini sudah melakukan puasa di bulan Ramadan. Semoga teman-teman puasa kita dan teman-teman semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalani hari-hari selama Ramadan ini kita tetap menjaga kesehatan agar kita di akhir bulan Ramadan kita sukses dan kita menang di bulan yang suci ini. Nah, teman-teman, sekarang kita kembali berita yang up to date yang terbaru hari ini, bahwa salah satu staf khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda, mundur dari staf khusus Presiden Jokowi. Kalau yang sebelumnya itu yang mundur adalah Belva Devara, karena banyak opini di masyarakat yang ditujukan kepada Belva Devara masih muda, cerdas, dan punya prospek yang cemerlang, tetapi melakukan hal-hal yang sebaiknya tidak perlu dilakukan atau tidak patut dilakukan, yaitu bahwa perusahaan dari Belva Devara itu ikut dalam tender proyek Kartu Prakerja. Ini yang sangat sayangkan, karena satu sisi Belva Devara ini sebagai staf khusus Presiden Jokowi yang tugas dan fungsinya adalah memberikan saran masukan kepada Presiden terkait terobosan-terobosan baru dalam mengelola sebuah negara, dan juga ikut serta dalam membangkitkan ekonomi kreatif anak-anak muda. Itu di antara tugas-tugas dari staf khusus milenial. Tetapi Belva Devara ini masuk dalam tender yang sebaiknya ini tidak dilakukan, karena beliau bisa jadi punya konflik of interest, punya konflik kepentingan dalam hal ini, karena antara staf khusus sebagai jabatan pemerintahan dengan berbisnis ini sangat rawan kalau dikaitkan dengan kegiatan atau proyek pemerintah. Dan akhirnya Belva Devara ini mundur dari jabatan staf khusus Presiden Jokowi. Kali ini, teman-teman, Andi Taufan Garuda juga menyatakan mundur dari jabatan sebagai staf khusus Presiden Jokowi. Kalau kita lihat berita di beberapa minggu kemarin, teman-teman, bahwa Andi Taufan Garuda ini menyurati camat-camat se-Indonesia memakai kop surat dari Sekretariat Kabinet. Jadi kop surat pemerintahan di Kabinet digunakan oleh Andi Taufan Garuda. Inti dari surat yang ditujukan kepada camat adalah bahwa perusahaan Amarta, dia punya perusahaan namanya Amarta, ini ikut dalam program membantu pemerintah dalam hal yaitu pemberantasan COVID-19. Jadi ada semacam relawan dari Amarta ini membantu di desa, di kecamatan, dan minta dukungan dari Pak Camat. Itu kira-kira isi dari surat yang ditujukan kepada camat se-Indonesia. Dan ini dikritik habis oleh para pengamat, oleh para netizen, oleh masyarakat. Tidak layak seorang staf khusus presiden ikut dalam program yang itu adalah program kegiatan praktis atau relawan yang diadakan oleh perusahaan dari Andi Taufan Garuda. Tidak etis, tidak pantas. Dan hari ini, teman-teman, Andi Taufan Garuda mundur dari staf khusus Presiden Jokowi. Kita lihat, teman-teman, berita dari Detik. Andi Taufan juga mundur dari staf khusus Jokowi. Kita lihat, teman-teman, Andi Taufan ini wajahnya, teman-teman, masih muda, juga cerdas, punya perusahaan. Jadi masih muda, punya perusahaan, dan punya masa depan yang cukup gemilang dari Andi Taufan Garuda. Kita lihat, teman-teman, Andi Taufan Garuda Putra menyatakan pengunduran dirinya sebagai staf khusus Stafsus Presiden Jokowi. Sebelumnya ada Mas Belva juga menyatakan mundur dari posisi ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan informasi pengunduran diri saya sebagai staf khusus Presiden
Republik Indonesia yang telah saya ajukan melalui surat pada 17 April 2020 dan kemudian disetujui oleh Bapak Presiden, kata Andi Taufan pada hari Jumat 24 April 2020. Inilah teman-teman akhir cerita dari staf khusus milenial. Staf khusus milenial Pak Jokowi tentunya yang diharapkan bisa membantu Presiden Jokowi dalam rangka untuk mengelola sebuah negara, salah satu subnya yaitu mengelola ekonomi kreatif agar anak-anak muda kita bisa berdaya. Tetapi akhirnya ini mulai rontok satu persatu staf khusus milenial Jokowi. Kemudian kita lihat lagi teman-teman dari Kumparan, ada berita tentang Taufan. Andi Taufan mundur sebagai staf khusus Jokowi. Ini dari Kumparan teman-teman, Andi Taufan Garuda telah resmi mengundurkan diri sebagai staf khusus Presiden Jokowi. Pengunduran diri hanya selang beberapa hari setelah ada Mas Bilfasah Devara mundur sebagai staf khusus Jokowi. Ini sama teman-teman, berita di Detik juga seperti itu. Intinya Andi Taufan Garuda ini mundur dari posisi staf khusus Presiden Jokowi. Berikut teman-teman surat dari Andi Taufan Garuda, karena ini adalah surat terbuka ternyata karena disampaikan ke publik. Berikut surat Andi Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya untuk menyampaikan informasi pengunduran diri saya sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia yang telah saya ajukan melalui surat pada tanggal 17 April 2020 dan kemudian disetujui oleh Bapak Presiden. Ini surat dari Andi Taufan Garuda, teman-teman. Pengunduran diri ini semata-mata dilandasi keinginan saya yang tulus untuk dapat mengabdi secara penuh kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden atas kepercayaan, pelajaran, dan nilai-nilai yang diberikan selama perjalanan saya sebagai staf khusus Presiden. Dalam kurun waktu tersebut, saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau adalah sosok pemimpin teladan yang bekerja keras dengan tulus dan penuh dedikasi demi kebaikan seluruh masyarakat dan masa depan Indonesia. Begitu banyak pelajaran berharga yang saya petik, saya pun tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu, saya sekali lagi mohon maaf dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik. Dalam kapasitas apapun, saya berharap kita semua dapat terus berjuang bersama memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan niat tulus dan usaha keras, saya yakin kita bisa menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Akhir kata, kepada seluruh umat muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan suci Ramadan membawa berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Jakarta, 24 April 2020. Nah, itulah teman-teman surat dari Andi Taufan Garuda mengundurkan diri jabatan dari staf khusus Presiden Jokowi. Nah, teman-teman, sebenarnya ini ada satu lagi staf khusus Presiden Jokowi yang disorot publik. Kita lihat teman-teman berita dari Kompas, teman-teman. Ini kita lihat beritanya. Tiga perusahaan staf khusus milenial Jokowi yang tersandung kontroversi. Sebenarnya ada satu lagi yang ini juga menjadi sorotan publik. Kita lihat beritanya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini, para milenial itu yang dimaksud adalah staf khusus Presiden Jokowi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang 7 staf khusus milenial Jokowi yang diharapkan oleh Presiden Jokowi itu memberikan saran, memberikan solusi, masukan, dan bisa diajak Presiden Jokowi diskusi harian, mingguan, bulanan. Dan kita juga melihat teman-teman, gaji dari 7 milenial itu masing-masing juga luar biasa. 51 juta teman-teman gaji staf khusus milenial tersebut. Jadi juga cukup lumayan kalau kerjanya ini tidak setiap hari. Karena Presiden mengatakan tidak perlu masuk setiap hari, tetapi bisa diajak diskusi harian, mingguan, bulanan. Jadi ini kerja-kerja
yang bisa dilakukan oleh staf khusus Presiden Jokowi. Nah, berikut teman-teman, 3 perusahaan staf khusus milenial Jokowi yang tersandung kontroversi. Pertama, PT Amarta Mikro Fintech Amarta. Ini adalah perusahaan milik Andi Taufan Garuda yang kemarin itu berkirim surat dengan KOP Sekretariat Kabinet, berkirim surat kepada camat-camat se-Indonesia intinya agar mendukung perusahaannya dalam membantu penanganan COVID-19. Dan ini dipersoalkan kenapa perusahaan staf khusus milenial Jokowi ikut dalam sebuah kegiatan langsung, yaitu dalam penanganan COVID-19. Bukankah COVID-19 itu sudah ada yang menangani, gugus tugasnya itu sudah ada, yang menyangkut pencegahan, kemudian pertolongan kepada masyarakat yang terkena dampak atau yang terkena COVID-19. Itu yang pertama, PT Amarta. Kemudian yang kedua, PT Ruang Guru Indonesia, Ruang Guru. Ini yang milik Belva Devara itu, teman-teman. Jadi Ruang Guru ikut tender dalam proyek Kartu Prakerja. Jadi dalam Kartu Prakerja itu ternyata ada anggaran 20 triliun rupiah, teman-teman, untuk program Kartu Prakerja. Dan 5,6 triliun ini adalah diperuntukkan untuk pelatihan-pelatihan. Dan di antara program pelatihan atau platform itu adalah Ruang Guru. Jadi Kartu Prakerja itu yang masuk dalam program itu nanti akan membeli sebuah program, sebuah istilahnya panduan pelatihan yang disediakan oleh platform. Di antara yang menyediakan adalah Ruang Guru. Ini yang dikritik. Dan akhirnya Belva Devara mundur dari jabatan staf khusus Jokowi. Demikian juga Andi Taufan Garuda juga mundur karena berkirim surat kepada camat-camat se-Indonesia. Yang terakhir, teman-teman, yang menjadi sorotan publik yaitu PT Papua Muda Inspiratif PMI. Ini yang lagi disorot oleh media. Karena PMI ini adalah perusahaan milik staf khusus milenial Presiden Jokowi. Kita baca beritanya, teman-teman. Nama Billy Mambrasar tak luput dari kontroversi. Perusahaan PT Papua Muda Inspiratif sempat mengajukan dana ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB Koperasi dan UKM melalui mekanisme koperasi. Jadi PT Papua Muda Inspiratif ini sempat mengajukan dana bergulir LPDB melalui koperasi. Belakangan LPDB UMKM membantah telah mengucurkan pinjaman atau membiayai dana bergulir PT Papua Muda Inspiratif yang merupakan perusahaan milik staf khusus Presiden Jokowi. Jadi LPDB ini mengatakan bahwa tidak pernah mencairkan dana LPDB ke perusahaan staf khusus Presiden Jokowi, yaitu perusahaan PMI. Kemudian LPDB sesuai arahan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki hanya melalui koperasi dan koperasi yang diajukan oleh saudara Billy. Setelah diperiksa di lapangan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman, kata Supomo, direktur utama LPDB. Billy Mambrasar tak sekali tersandung kontroversi sejak dilantik sebagai staf khusus milenial. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa waktu sebelumnya, dia dihujani kritik karena mencantumkan jabatan setara dengan menteri di akun LinkedIn miliknya. Jadi ini yang membuat sorotan publik dari Billy Mambrasar, teman-teman. Pertama, dia mengajukan dana ke LPDB, yaitu dana bergulir dengan tentunya melalui koperasi. Tetapi setelah dicek oleh LPDB, teman-teman, ternyata perusahaan milik Billy Mambrasar ini tidak memenuhi syarat untuk bisa menerima dana bergulir LPDB. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Billy Mambrasar ini mencantumkan dirinya adalah setingkat menteri. Inilah yang menjadi polemik dan sorotan publik. Masa staf khusus Presiden Jokowi ini setara dengan menteri? Kalau dilihat undang-undangnya, apakah seperti itu? Apakah staf khusus itu setara dengan menteri? Ini yang menjadi sorotan publik. Itulah, teman-teman, 3 dari staf khusus Presiden Jokowi yang kontroversi, yang 2 sudah mundur. Apakah yang satu ini tetap akan bertahan sebagai staf khusus Presiden Jokowi
yaitu Billy Mambrasar yang punya perusahaan Papua Muda Inspiratif. Dan ini saya juga mengapresiasi teman-teman terkait Bilva Devara dan Andi Taufan Garuda yang dengan rela hati, yang dengan kebesaran hati mundur karena dikritik, disorot oleh masyarakat. Karena menjadi staf khusus itu harus benar-benar menjadi contoh, menjadi suri tauladan kepada masyarakat yang lain. Apalagi beliau masih muda, punya masa depan yang cerah, punya masa depan yang cemerlang. Dan ini yang saya salut adalah mereka dengan rela hati, dengan kesadaran mundur, mau mundur dari jabatan staf khusus Presiden Jokowi. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih tugas yang dilakukan oleh staf khusus Presiden Jokowi? Apa tugas-tugasnya? Kalau kita baca teman-teman di Kompas, ini sejak tanggal 23 November 2019, Presiden Jokowi ini mengatakan pengangkatan generasi milenial sebagai staf khusus ini dilakukan karena pemerintah butuh gagasan-gagasan segar dan inovatif. Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan-gagasan segar dan inovatif sehingga kita bisa mencari cara-cara baru, cara-cara out of the box yang melompat untuk mengejar kemajuan negara, ujar Jokowi. Jadi yang ekspektasi yang luar biasa dari Pak Jokowi ini ternyata meleset dengan apa yang diperkirakan. Karena Pak Jokowi ini menginginkan gagasan-gagasan segar, inovatif, sehingga mencari cara-cara baru, cara-cara out of the box yang melompat untuk mengejar kemajuan negara. Jadi perlu digarisbawahi, cara-cara out of the box yang melompat untuk mengejar kemajuan negara, tutur Jokowi. Ini teman-teman ekspektasi yang luar biasa dari Pak Jokowi, mengharap 7 milenial yang menjadi staf khusus itu memberikan ide-ide segar, gagasan-gagasan baru yang bisa melakukan out of the box, yang melompat untuk mengejar kemajuan negara. Nah itulah teman-teman yang kita bahas hari ini terkait mundurnya 2 staf khusus Presiden Jokowi, dan kita juga apresiasi atas kemundurannya. Semoga di luar sana akan lebih fokus kepada perusahaan sehingga perusahaan mereka-mereka akan lebih maju. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.